Kisruh kepemimpinan di lembaga olahraga tak hanya dialami oleh PSSI. Hal serupa juga terjadi di Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, PT MSI. Dualisme kepemimpinan di tubuh PT MSI menyebabkan sejumlah atlet harus berjuang sendiri kala mengikuti kejuaraan pingpong, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti yang diungkapkan penyelenggara turnamen tenis meja UT Tempo 2015, Torik Haddad, pada saat pembukaan turnamen tenis meja skala nasional UT Tempo 2015 di Tangerang Selatan 23 Agustus lalu. Ia menilai dualisme kepemimpinan antara Marzuki Ali dan Ugro Seno mengganggu jadwal tanding para atlet. Itu mempengaruhi korban yang paling terbesar itu adalah atlet. Mereka bingung menyusun jadwal, mereka bingung untuk mengikuti turnamen di luar negeri, dan seterusnya. Tidak hanya mengganggu jadwal pertandingan atlet, dualisme kepemimpinan PT MSI menyebabkan kebingungan di antara para atlet yang ingin mengembangkan karir mereka sebagai atlet tenis meja, seperti yang dialami David Jacob. Ini memang perlu program, perlu dana yang cukup dari pengurusan kita, sedangkan ini juga masih ada konflik ya di PT MSI, jadi saya juga bingung ini rencana programnya seperti apa gitu. Jangankan untuk mikirin atlet luar, kita masih ada dua kubu yang masih belum bisa disatukan, ini ya merupakan suatu hambatan juga untuk kemajuan tenis meja Indonesia. Torik berharap pertandingan tenis meja berskala nasional seperti turnamen UT Tempo bisa membuka pikiran para pengurus PT MSI untuk melihat semangat para atlet tenis meja. Saya kemarin menyebutnya sebagai mendung, tapi saya yakin tidak ada mendung yang tidak akan berlalu. Jadi segera akan berlalu untuk ini. Kisruh dualisme kepemimpinan PT MSI sejak 2013 hingga saat ini masih belum terselesaikan. Ada dua kubu yang mengklaim sebagai ketua umum, yakni Wakapolri Komjen Ugro Seno yang didukung 2/3 pengurus provinsi PB PT MSI, dan mantan ketua DPR Marzuki Ali yang hanya didukung 13 pengurus provinsi.